itulah sebuah rakaman CCTV memaparkan kejadian rompakan yang dikatakan berlaku di Pasar Borong Selayang. Menerusi video yang dikongsikan, jelas kelihatan dua orang lelaki telah memasuki premis tersebut pada jam lebih kurang 6 pagi sambil membawa sebilah pisau dan juga beg plastik. Suspek berjaya melarikan diri bersama sejumlah wang milik peniaga. Thank you.